Dan masalah anu syukur Allah segena dewan guru pembina PAUD dan tiga anak segena wali murid wali santri kepala madrasah diniyah awaliyah taklimiyah dan aula kembangan para wisudawan wisudawati PAUD TIKA dan madrasah diniyah yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Pagi ini hari kedua kita melaksanakan rutinitas agenda tahunan. Cuma bedanya saya lihat lebih meriah hari ini ketimbang kemarin. Tokak suntik penyerahan bangkit karena saya suntik dekat anak-anak yang masih tak berusaha semuanya. Jadi sebenarnya tak berusaha kiyakin ke semua buk-buk-buk karena dia senawi yang alia dia serta. Nah sekarang ini anak-anak PAUD tidak terasa sudah 3 tahun, ini tahun ketiga. Lalu madrasah diniyah ini sesungguhnya umurnya paling tua. Ini sesungguhnya kalau dihitung dari berdirinya al-aula ini paling tua. Karena dulu labe si pertama kali nikah yang pertama kali ada di sini ini madrasah diniyah. Jadi sifatnya sangat sederhana, ya. Alumni madrasah diniyah ini yang pernah menginjakkan kaki di sini, insya Allah paling banyak. Cuma ya karena sudah kadung diukur ke-19 ya sudah, tapi sejarahnya begitu. Jadi para wali murid, kemarin saya sudah sedikit banyak panjang menyampaikan, hari ini hanya memberikan penegasan karena anak-anak area kadile nomudete menakana kikuru wadawa nubahne acok-acok. Ya ini memang dunia anak-anak. Jadi anak-anak ini salah saja, salah bayi lembu aku boleh itu. Coba sesenawi alia salah, ya. Yang SMK salah, ya. Yang PAUD sama TIKA salah. Ya jadi locok, ya. Ya karena memang tidak dibuat-buat kalau anak-anak. Jadi saya bersyukur alhamdulillah ini tahun kedua kita memisah wisuda. Jadi ini nanti akan menjadi berkelanjutan seiring banyaknya lulusan. Karena kalau digabung kemarin semua, digabung beri kapile lo, tak boleh terwujud lepas. TK PAUD Primadinah kayak sekarang, lalu digabung kemarin, wali muridnya yang datang ini lain. Hari ini lo gue datang. Jadi inilah kenapa perlahan-lahan saya kemarin sudah sampaikan. Inilah harapan perlahan-lahan kita memperluas pengembangan online. Jadi nanti sambung doa membikus Allah paringin TIKA PAUD ini punya gedung sendiri yang permanen. Amin.
Allahumma. Amin. Kenapa? Karena ketika apalagi Paul are ngampung melolo. Jadi ngampung. Ya. Murid sebelumnya lokos kelasnya sudah overload. Overload jadi lo kubur. Kelas yang ini murid sebelumnya pagi kita bering bumbu dan masuk ke kelas. Ya ada wajan abu tempo. Maka saya minta ke kepala sekolahnya ini, ke kunjungnya, ke Bu Mariamnya, ke yang menangani etika, kalau di Al-Aula nyumun tolong ngi bumbu tika bertaut jeng masuk ke lebih kelas. Mungkin gak terakhir gak apa-apa, tapi ketika di dalam kelas itu sudah wilayahnya guru. Ketika sampean harus pasrah ke guru ibadah napa ulai. Insyaallah kepada sekolahnya ini sudah sarjana PAUD, sarjana TIKA. Ya, jadi insyaallah le paham, lebih ngerti dari bumbu. Jadi sampean bumbu TIKA cuci ke bater ke guru. Jadi saya minta tolong penekanannya sambutan saya ini lebih pada fokus bagaimana kita ini TIKA PAUD ini lebih berkembang ke depan. Dan keinginan saya memang sudah lama PAUD dan TIKA ini nanti digeser ada di timur jalan, timur jalan. Karena saya pun kemah nega ki beker mantel kedua juga. Amin Allahumma. Karena bulan nega Iu sudah tobi pak bu kepala sekolah nih, baik wah TIKA ngapung ngetok, PAUD ngapung ngetok, ya mah hari ini pada remaja aja hari kilo mampu, terus wis yakin saya itu lebih terhan dari kepala sekolah, lebih terhan dari guru, tapi ya karena kondisi, mudah-mudahan ya mohon rezeki, mohon Gusti Allah beri rezeki. Nih berhenti, loger lo bisa, pasti bisa. Coba maksa berdoa nabi dah lihat ni kebule lohoni. Contoh. Makanya saya sering katakan kita ini seringkali oleh Allah diberi sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Muntahono lo cek punya, tapi karena kebutuhannya ini kebidian, ya sudah kita terima. Contoh, nih kalau kita peringin contoh yang terbaru nih, kulit lebih kilo perjanji sampai makin, ya sama ibu-ibu anak-anak tiga, kulit lo perjanji tapi kulit aku yakin, ternyata ibu-ibu na kajur aja sampai kulit ditebang nih kak, nih kesuper, menurut prediksinya dari Kostrad. TNI Angkatan Darat dari Jakarta yang survei mun satu setahun mau ada itu survei prediksi ini kan secara ilmiah le tinggal makin ini ke lorong ini mungkin Gusti Allah mungkin akan menunggu sesuai kebutuhan kita karena secara kebutuhan makin negah aing benih sempurna tapi lepada cukup dari mau telur beda Pak dari dokter ini kepada mereka untuk santri yang ada saja melocet macet agak cukup tapi mun pak kedua santri pak mun 500 jelas kok cukup dan ini mungkin di Gusti Allah mereka aing si beban kajur lagi yang nanti akan diangkat di bor oleh Pak Kostrad boleh pakai Pak Kostrad di Jakarta melalui Yeni Wahid putrinya Gus Dur tiba-tiba apa hari ngebule gule lo minta le pola-pola TIKA ini keberpau adi gedung gule lo minta pakai iberi di negerinya amin Allahumma mater muka ikimun pengiran sebuah sini ke apa hari gak bisa kita nolak mudah-mudahan lagi jadi ini selamat dan sukses madrasah diniyah sekarang madrasah diniyah
tahun ini saya lihat banyak yang diwisuda. Tak kira tadi ini sesanawi yang kami sudah boleh. Cek jerajin anaknya, mati cek jerajin. Lepas pesisir sanawi bahkan alia, pahlo panjilik lebih tertindak tu. Lo tahu nyaman tu itu kan lo tahu. Pasalnya make up. Ini yang bagus make upnya apa wajahnya saya tidak tahu. Tapi sejumlah lebih tertib. Saya juga jempol Madin ini. Yang saya amat orang. Jadi tolong tunggu. Ini tahun kemarin masih belum sukses melanjutkan madrasah diniyah Gusto. Kula nitip nyongon tolong debu-debu yang lulus diniyah awaliyah makin nikah nyongon bisa lanjut lagi dari diniyah Gusto. Diniyah Gusto ini kan kelanjutan makin kurikulumnya kita sudah atur. Tahun baru ini kalau sukses benda kedua kata lo suruh masuk sana seminggu, dua minggu, tiga minggu, pak ada apa di dalam, pak ada kosong, kan ustaz beri ya, kan ustaz beri ya, ya ustaz kan lo kuat sepak hari saat kita mau recet kata lo dinia, jadi tolong didorong bumbu, karena dinia ini kayak pon gula cuma mangkin ini ke setengah wajib, gula beri ini mesen, cekin hanya pak sekolah SD malo malo, SD saya. Tapi mono adinia tak selesai malu mah lo ngaji agen angker lihatlah lo bisa ngaji dan sampai lo bisa ngaji ibu ngaji gak apa jadi cuma makin negeri cuma di tantangan HP HP ini kuliah yakin mereka bibu bunda lebih HP kapi dulu sendiri ya punya HP semua dah oh dah benda saya kira bagus. Menurut saya HP bagus. Ya itu pun luar. Kenapa? Karena tantangan terberat hari ini yang tua adalah bagaimana mengontrol anaknya supaya tidak seenaknya menggunakan HP. Paham ya anak-anak ya? Tolong boleh makin dicoba TikTok ya di dan TikToker ya jadi buku sekali dia buat TikTok dengan nama ya. Lain dengan TikTok saya itu esensi ngaji sembunyi belum bisa ya sedikit niru TikTok saya lah itu jadi isinya itu yang edukatif sembunyi esensi berilmu ya, lo pada apa TikToker ini cuman canggih, cuman digital, tapi isinya, tolong ya, yang ini ya, isinya. Kalau buka TikTok, scroll, ngajinya Gus Bahar, wah itu cap jempol, ngajinya Abalora General. itu gitulah setidaknya, Gus Bahar, pengasuh Pondok, Gus Pautar, itu ngaji yang begitu bagus. Yang penting kontennya isinya. Nah, boleh sudah pau tiga sengah, boleh mesin dah bumbu, karena bumbu tiga, bumbu pau dah. Ibu-ibu muda semua. Karena ya masih kisaran umur 25 ke atas 30-an. Insyaallah kan umur sekian. Jadi tolong boleh jadi mesin ngaji lagi, ngaji. Diniyah ini kebikulai program sudah diktok di al-aula ini yang tidak mundok selok mundu nika mun bisa baik sesanawiyah nika asuk oleh diniyah usto suni karena perlahan-lahan nika perlahan-lahan kule nika makin memangkin dihitungkan gitu tapi perlahan-lahan tolong dicatat perlahan-lahan mulai nikah makin untuk ngaji sesek malam bakda maulid sampai isya itu hanya setingkat SDMI apa?
lebih tertib, lebih disiplin, lebih teratur. Tapi mun setingkat SD silakan nyaran, tapi wong kampung niku banyak gelak kerja sampai kosong. Di ikutlah kerja sampai kosong. Di boleh tuntas ikutlah kerja kampung. Nika makin bisai kalaula. Karena kita nikah ustaz kedua mempahi pemasok gak atau kapi gula tidak berbagi dengan kerlangker kapok. Egi akhir makin nak hulok lok lok terlok kerlangker kampung nikah karilangker beri. Egi karilangker beri. Siapa cak karilangker beri ya tade santri. Nah, padahal kisah kerlangker nikah nama boleh berkaitan dengan al-aula santri alumni. Secara sanak ilmu di pakun asap bunda akan tokan segala. Intinya segala bentuk kita ini ingin berbagi dengan masyarakat, dengan berbasis masyarakat. Situng contoh ki Ramadan pasangan beri ini kami gula iberi sampai iberi absen. Murid ini sampai iberi absen. Saya aja maaf. Saya ada maat rawi, saya ada musim. Ini ke sampai sorotan datang. Jadi kita ingin, kita berkeinginan kuat supaya nikah bisa masyarakat nikah tumbuh boleh pada lebih dimin, pada lebih bumbuna, pak bapak na, pada lebih bambana, kelakar kelakar kampung nikah boleh pada para murid pun nikah entar masuk kelakar tapi masuk kelakar ni. Ini ada yang ini yang tiga, ada yang ngaji ikan langgan tak? Ada yang tak ngaji? Ngaji semua? Ngaji babi? Oh bagus, bagus. Si ngaji bagus. Mun bisa anak je aja di TV kecuali di paut. Mun paut aja di TV. Tapi mun tiga, ni ke pemasuk ikan langgan. Anapa? Ya ceri ikan langgan ni ke lebih barok. Eten punya jadi tibi. Mungkin kini lo pernah bagi tahu kini bau ni kini ni kini ni kini lo bisa tak kau bagi atau mian lo kenal kredit kini nisel nisel ustaz. Ah, jadi tolong nikah. Ingin kita ni ke depan ni ke pesantren ini karena berbasis masyarakat. Jadi harus ada simbiosis berde seekor cak saling kerjasama dengan kiai kiai kampung, ustaz-ustaz di kampung, langger-langger di kampung. Karena kita ingin ke depan ini membangun pondok pesantren ini bisa lebih tertib, lebih disiplin. Mulai-mulai dalam 2 tahun ini dia sudah membagi, dia sudah mengarahkan. Yang diniat juga tolong ya, yang diniat ini berapa orang ini? Kecuali misalkan yang misalkan ada yang mundur keluar tidak apa-apa, tapi kalau masih di sekitar Pak Kun geki masuk di dia Gus Gusto siap ya macet ke seorang si Ongku siap Ongkuan apa gila boleh jadi apa tu serius tu lesok kok saya semula ini yang melolong ibu sendiri. Dalam apa mungkin sibuk berdengar sekolah dunia berdua sudah nikah. Ini ke persepsi yang salah mencari bonbon. Kurang baik, kurang tepat. Aduh ni serentang anak. Ni serentang anak ibu sekolah SD dok guna-guna. Le cukup sehingga malam yang cerit TV. Ini ke orang tua seh tidak memberikan ruang waktu anaknya belajar bermain, ajar main, ajar main. Jangan dikira bunyi pahai dunia husto atau kantor ni, gua pakai pespanang dan ni kan. Dan kita ini ingin ya sambil diajak sosial, masalah sosial akan cakap ni gua jangan dikira bukan ilmu. Membasam dia angan pakai ngirak ke pekeloni nedo, makai sampai alia minta keluar melolo makin bahaya. Mula sampai alia minta keluar bagi bini. Bu, minta agak loading. Ya, jadi harus diajari mandiri. Yang penting kan kontrolnya, kontrol. Siapa yang kontrol ni kan? HP-nya sampai jeli,
Jangan-jangan di ibu-ibu ini beri HP seminggu lalu jeding sekali anak. Tapi ada di pake ngejeding, pake ngano, di anak di paspor. HP-nya di paspor? Saya ingat, di paspor apa anda tak? Embu boleh jaga lamin terkanan. Jadi makin ini ke dunia. Oke, bagian mana terbesar tu? Kiri kiri anaknya wakil kampung, ya wakil luar dari Romana. Tidung ini kira sungai, ya kampung. Jadi mau dari anak jago kampung, kampung dan bagiannya tak tidung mungkin kira sungai. Jadi tolong ini dalam rangka termasuk wisuda hari ini. Wisuda hari ini, jadi kita bagi, alhamdulillah ini lebih sudah lebih bagus. Tahun berikut ala kadarnya gini, nenek. Kilo siap, dewan guru lo siap, kepala sekolah lo siap, berdiri, izin dan dosen terlibat. Sekarang sudah lebih baik, lebih tertib, dan tahun depan mudah-mudahan lebih bagus lagi, lebih becek boleh. Syawi sudah lebih siap, santri ini lebih banyak, ya insya Allah, boleh berkeinginan seloi pindah, kento makin hanya PAUD TIKA dengan DIPI ya, hanya beda lokasi nih kento, selain ini kemakin lawanan akan digeser ke Al-Aula 2 yang kita akan rencananya kita mulai bersama dengan 1000 hari wafatnya hamba ditandai nanti dengan kita akan sholawat bersama insya Allah dengan Habib Syekh dari Solo. Mudah-mudahan ini sebagai tonggak, sebagai catatan sejarah. Mudah-mudahan karena dinia tika ini cukup lama. Tika ni ko umur le 20 tahunan kan? Asal 19 ya. Sebenarnya 20 tahun mungkin. Ya. Karena 20 sebenarnya 20. Ya. Karena dulu saya merintis tika ini, ya pertama muridnya saya masih ingat betul itu. Sama Mbak Diranya ini murid pertama tika. Jadi sekarang sudah tidak terasa umur 19, 20. Mudah-mudahan semuanya nanti tika cek lupain, pesen boleh. Ini lebah punya sudah saya melihat sambutan. Maka lo mau cek kiai, yang pakai punya yontang nih. Misalnya asam bu, maka menggulung menggulung sudah dia lo mau cergihai. Karena mahkulah lagi saya lo bisa sambut deh. Maka alami, maka isyum cek lo tau pun disini gitu. Maha kerata dari rumah yang bingung, boleh lo yang dinakit. Yang dinakit boleh ngedeng, boleh lo muncul. Tomat boleh muncul dari Banten, kiai kan cek di Banten. Lagi itu tuna, habis isyum yang juta. Tapi dinakit boleh. Jadi boleh makin lo muncul, boleh dari muncul. Kecuali makin terong muncul mau selawat bersama jadi di Al-Aula boleh mencerahkan orang boleh beri orang boleh dengan saya terus salam boleh orang orang nanti Al-Aula nanti insya Allah kalau tak bulan hari santri atau haul kedua nak apa ni boleh mencerahkan bisa boleh buku wanita leperami pokok leperami. Namun makin ikan tu nega lo bisa, ibu dan bapa ini lo bisa. Jadi kita ini makin kiri kat itu. Jadi berdomun paham, macam kelas kelontok. Jadi kelas tu dua lo sakit, kelas protes bagi murid. Ada kenapa makin di cecen beria. Dah bagi murid, ada kenapa cecen beria. Bukan ucap kepada sekolah, saya enggak kepada lagi. Ini ala kadarnya. Ala kadarnya sebentar kita bisa temu silaturahim, bisa foto-foto Devi Palena. Nah, makin lihat foto, ibadah support foto nih. Ya, lihat foto. Mau sudah ada tuh foto nih, enggak kurang ngarem.
Mon panggung guna pakai preman kilo kentolan yang enggak mak kecil di situ masih kalian pakai agresi senari ngare belok kawinnya pak makin hentar kami juga sampai polisi minus makin pak preman ngare boleh dan enggak makin jadi ember kesatin belu lepas lagi tu pangeran sampai dekat makin dekat ni PMK macam sehat lebih sampai dekat. Jadi jika itu nabo boleh ada darah. Jadi segala kongkapi masyarakat kita, insya Allah munsampian adi di anak mangkeni pengaji, ipa madrasah di dia, ipa sekolah di dia, pagi naik pak SD, makanya bulan ni kalau mendirikan SD, ada apa? Karena kita ingin bisa kerjasama dengan SD. SD ini kan sebenarnya harusnya sekelompokan raja ketika. Ada apa? Karena ketika SD nanti itu beban tanggung jawab tugas guru di SD itu tidak terlalu berat. Kenapa? Karena sudah ya beberapa hal sudah diberikan pengajarannya di TK. Makanya tolong ya kepala sekolah guru kerjasama dengan SD. SD pun kerjasama dengan TK, SD pun kerjasama dengan sanawiyah dengan MTs. Jadi kita support SD dari lulusan TK. Lalu begitu juga sebaliknya, nanti SD itu mensupport ke MTs. Ya, jadi ini walaupun nanti ada yang MTs, nggak apa, karena ini setingkatnya USTO. Nah, nanti kurikulumnya lain, merosaki pelajaran dunia. Nah, aqidatul awam hafal? Hafal aqidatul awam? Hafal? Nah, itu. Nah, aqidatul awam hafal. Imriti hibur pela. Pela berhubung beri ceseka. Beri ceka amaloro. Ceka amaloro. Ini ewe sihur imriti. Imriti setingkat dia bisa hafal ni kan sudah luar biasa. Yakin bulembung kita lo kira hafal ini, lo kira hafal. Jadi kemudian lo tahu nak, karena tulis. Ken lo kira hafal? Anak-anak kentok madrasah ini ya apa imriti? Namun saya pun duk makan imriti selagi apa lagi pagi berpengertian lah. Lebih kurang dari apa kita kan? Jadi mun bisa. Kira-kira kan lo kenapa nyok mun? Jadi mun secara umum, mun nyok secara pribadi kan lo buat segitu. Kira-kira bisa tore papa mun duka kakak tore. Mun le mun du, bisa ngaji. Mun le mun du, beri saya mau mundur. Nah, kita tahu gimana itu. Jadi, ya mun bisa ngaji. Karena ya dengan di pondok ya pasrah ke kita, pasrah ke dunia, pasrah ke ustaz-ustaz gitu, pasrah ke pesantren. Karena menuntut ini lebih saya, kontrolnya lebih gampang. Jadi kontrol lebih gampang. Jadi boleh nyokon mendisa mereka lulus SD paling tidak menuntut perlu tahun sehari ya, mereka itu perlu tahun. Pak Bisara juga kita hadiah sekitar perlu tahun untuk tahun. Nika insya Allah ngaji nah insya Allah kebetir tapi mulai lelok mundu pai berlang gelok ngaji lima mujubillah enki karena jadi mulai makin mulai banyak curhatan dari alumni dari bumbu dari ya setelah dirangkum bumbu bapak-bapak rektor jaman makin susah lo bisa ngatur anak nah lo bisa yatur soro ngaji pakai ngetar lengdelengan. Nah, tapi punya pemunduk insya Allah, walaupun semak munle akad de, atau seje pemunduk gila oleh manpleng harus mengikuti aturan pondok. Nah, gila kurang nyaman de, nah apa bikunnya pondok gitu, karena berbasis masyarakat, HP yang diakhir, tapi gila cemak cemelanggan di disita seminggu. Nah, orang tua lo kan bisa nyita HP anak. Melarat sih nyita HP anak ni ke melarat.
Nah, tapi monegerto pegula dilegalkan oleh santrinya BHP. Keng harus hati-hati melanggar titik jual waktu, ya kita ambil, dititipkan terlalu seminggu, bisa sebulan. Karena kula cerita sekolah pahala ketika dia simpul pun nega becek menengah makin alhamdulillah dia hidayah dari Gusti Allah bisa bimbing ngajina bisa neka-neka hasilnya dia punya butuh sasa makin di guna menengah untuk neka pilihnya dua menakal meleng boleh Insya Allah bisa adiki seperti ngereng dua pas rapat udah itu senakal itu ngapa boleh Insya Allah gue bisa mendidik bisa menyelesaikan walaupun nakal itu ngapa sebenteng jak orang tu bireng tua mempah ketika minggu dan nega pahareng tuanya lalu boyong hei aduh jangan mendengi luar dan nega atau menolak kuat ini biasa pah keluar tapi mun bertahan semelih makan minggu dengan tua gula neremah santri pindahan serakal serais itu neremah kapi. Karena apa? Gula ruhnya pesantren di gula takut apa? Bahwa pesantren itu harus memang mendidik dan mengarahkan anak-anak yang kurang perhatian, kurang perhatian, suka nakal macam kirim tuan lagi yang liubun melolong. Menggunakan ini hanya sewaktu waktu membel. Jadi hanya sewaktu betok. Jadi neka lagi mengatorok, lo ero gula membel, lo ero gula gigi. Tapi mau bilang gula gigi gigi, makin jin neka tak. Yang aku ni punya jenis ni, ni kaki aja ni. Makin dengan tak luka boleh. Leo sarang je. Tapi alhamdulillah pahit beberapa bulan musuh berbulan aja. Jadi, insya Allah kita nikah bersama seluruhnya ustaz, guru semuanya. Mari bersama-sama tika, paut, madrasah dunia. Ini kita rawat bersama, kita kembangkan bersama. Kita jaga bersama, kita ayomi bersama, ini ya termasuk ya nulang, ya ustaz ini kan ada ustaz tugas baru, nanti ganti lagi tiap tahun ini berganti. Nah, mudah-mudahan semuanya kita pada ibadah, pada ijazah, di Gusti Allah, ya nyaman dan Gusti Allah, supaya kita pada sehat. Kapi pada dakwah umur kapi pada barokah kapi tegak ajar kapi amin Allahumma amin. Cukup sekian wa'afiran wa musta'an Allahumma fi'ilam wa tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.